hari ini datang untuk melihat keadaan satu keluarga. Seperti biasa setiap tahun saya akan kena pasti mereka yang dikategorikan sebagai berada dalam keadaan yang tak baik yang memerlukan perhatian. Seperti keluarga ini, iaitu maknya berusia 81 tahun, manakala yang tinggal bersama dengan maknya ini namanya Kim Ling ini berusia 55 tahun dan beliau seorang yang cacat penglihatan. Dan saya mendapat maklumat ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana semangat yang ditunjukkan oleh penduduk di kawasan Sepani ini, khususnya melibatkan sebuah keluarga India di mana mereka dengan begitu bermurah hati sekali ya menyediakan rumah ini untuk keluarga Cina ini. Dan kalau saya fikir ini merupakan satu semangat yang luar biasa lah yang ada dan yang perlu kita terapkan dalam masyarakat kita. Walaupun mereka adalah keluarga Cina, mereka berada dalam kawasan kawasan India, tetapi masyarakat India yang ada di sini melihat keadaan mereka dan menyediakan rumah ini. Rumah mereka telah terbakar tahun-tahun lalu dan mereka tidak ada tempat tinggal dengan keadaan dua beranak ini yang miskin dan juga ibunya berusia 81 tahun, manakala Kim Ling ini pula berusia 55 tahun dan buta. Dan mereka telah menyediakan rumah ini yang sebelah ini dan mereka tinggallah di sini. Dan sementara itu kedua-dua mereka mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kerajaan Negeri melalui Yayasan Bina Upaya akan membina sebuah rumah ya, untuk mereka duduklah ya, dalam keadaan itu kita boleh lihat keadaan mereka. Semua orang lihat tadi macam mana sedih melihat keadaan mereka dan saya harap YBU akan menyegerakan pembinaan rumah ini dan ianya akan dapat dibina dengan keadaan yang sebenarnya.